Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan kongsi kepada anda cara rawatan kuasa ikut konsep MRT demi kesihatan kita bersama. Hari ini saya akan kongsi pengetahuan asas tentang rawatan kuasa untuk anda. Ini adalah papan kuasa bahagian yang tebal yang digunakan untuk amalkan hari-hari tanpa menggunakan minyak atas baju. Bahagian nipis ini untuk buat rawatan, untuk mengubati penyakit. Dan bahagian bucu ini ikut akupuncture dan gambar raja yang kita tunjukkan. Dan cara pegang letak dalam tapak tangan dan kita pegang, condong 45 darjah, tekan dan tarik. Tekan dan tarik. Dan cara pegang tangan, lepas itu tekan dari atas ke bawah, condong 45 darjah. Tekan dan tarik ke bawah. Untuk orang tua dan orang yang lemah badan, kita gunakan kekuatan yang sederhana dan pelan-pelan kuasakannya. Pelan-pelan kuasakannya, kekuatan yang sederhana. Sebab dia badan dia lemah, dia orang tua, jangan kita kuat. Jangan kita laju. Pelan-pelan saja sebanyak 30 kali. Dan untuk orang yang badan kuat dan tegak, kita gunakan kekuatan yang kuat dan laju. Kuat dan laju. Kuat dan laju. Tekan dan tarik. Tekan dan tarik, kuat dan laju. Dan untuk orang yang biasanya, kita gunakan kuat tetapi perlahan. Kuat tetapi perlahan. Kuat, perlahan. Kuat, perlahan sebanyak 30 kali. Itulah cara kekuatan yang betul untuk mengamalkan rawatan kuasa yang baik dengan berkesan. Sebanyak 30 kali dari atas ke bawah. Gunakan bucu, bahagian bucu. Tak payah gunakan semua bahagian. Terutama di sendi-sendi, gunakan bucu bahagian tajam sana. Kita kuasa supaya ada kesan yang baik. Dan kita tarik panjang dari atas ke bawah, dari atas ke bawah sebanyak 30 kali. Sehingga dia keluarkan bintik-bintik merah. Bila ada sakit, ada angin, memang dia akan keluar bintik merah. Dan kita mesti sapu pada tulang bahagian belakang dulu. Minyak. Belakang dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Dan depan dari tengah ke sisi, tengah ke sisi. Tangan dari atas ke bawah. Kaki juga sama dari atas ke bawah. Dan bahagian mata dari tengah ke sisi. Ikut bentuk bulu hening mata kita. Kepala sama juga seperti sikat rambut. Dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Bahagian dada depan dari tengah ke sisi, tengah ke sisi. Untuk wanita dari bawah ke atas. Dari awak bawah ke atas. Untuk mencegah bahagian payudara turun ke bawah. Dan tengah-tengah, kita kuasa dengan cara yang perlahan. Kekuatan yang sederhana, cara yang perlahan. Dan untuk bahagian belakang, tulang bahagian belakang dulu. Tulang belakang dulu, kita kuasa sebanyak 20 hingga 30 kali. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, tekan dan tarik. Tekan dan tarik. Tekan dan tarik. Dan sebanyak jarak dia, dua jari. Jadi itu satu garis dari atas ke bawah. Kita gunakan bahagian bucu, kita tarik dari atas ke bawah, dari atas ke bawah sebanyak 30 kali. Itulah tempat yang penting untuk kita kuasa supaya mendapat kesan yang paling baik. Teknik kuasa yang betul, yang pertama, letakkan papan kuasa pada kedudukan menyentuh 45 darjah dari permukaan badan. Kedua, untuk bahagian sendi, gunakan bahagian bucu yang tajam. Ketiga, bahagian kuasa hendaklah dibuat sepanjang yang mungkin untuk dapat kesan yang baik. Perhatian untuk terapi kuasa. Yang pertama, sapukan minyak kuasa pada bahagian tulang belakang di bahagian badan yang dijangkiti untuk mengesan punca sebarang penyakit. Kedua, gunakan papan kuasa dan kuasa secara pelan-pelan pada kulit sehingga kelihatan bintik-bintik merah. Ketiga, kesakitan mungkin dirasai pada bahagian badan yang dijangkiti atau dikuasa selama 2 hingga 3 hari selepas kita terapi kuasa. Keempat, kuasa tidak mendatangkan sebarang kesan sampingan walaupun kuasa tidak betul, walaupun kuasa pada bahagian yang salah. Kelima, anda digalakkan minum segelas air suam selepas terapi kuasa untuk buang toksik dan dari badan.